Hai semuanya, jumpa lagi di Mami's Vlog. Jadi sekarang kita mau masak spaghetti aglio olio. Yang mana ini adalah tugas sekolah dari Civel yang sekolah di Jalan SMP Citra Kasih di Jalan Delta Raya Cimone Permai ya, Tangerang. Gurunya siapa, Dek? Guru ini prakarya ya? Miss Shanti. Iya, pelajaran prakarya, gurunya Miss Shanti yang cantik. Dan juga SMP Citra Kasih itu kepala sekolahnya adalah Pak Rudi Pahpahan. Halo Miss Yanti. Halo Pak Rudi. Say hello. Ya, kita perkenalkan dulu bahan-bahan untuk spaghetti aglio olio. Cus. Jadi bahan utamanya di sini ada pasta, terus ada cabe, bawang putih, terus ini ada oregano leaves, terus ada udang, ada garam sama olive oil. Iya, ini spagettinya direbus dulu ya, guys. Spaghetti itu direbus selama 7 atau 8 menit deh setelah masukkan. Mendidih air, masukkan 7 atau 8 menit, angkat. Ya, sekarang udah kita mulai masak ya, Fel ya. Kita nyalakan kompor sambil nunggu panas. Kita nanya dulu. Ini guys, kita cus masak. Panas, terus mau masukin minyaknya. Mau masukin, ya, olive oil. Ini bisa diganti minyak goreng atau margarin atau butter, terserah sesukanya. Tapi lebih preferensi yang ini bagus. Kita masukkan secukupnya aja. Nanti tengah jalan kalau kurang berminyak bisa tambah lagi ya. Tenang aja guys, olive oil aman. Ya. Kita cukup panas. Ini karena kompor listrik jadi panasnya agak lemot. Kamu aja masak, Fel. Bukan, belum panas. Udah guys, kita joget-joget dulu. Joget lagi. Tantang. Iya, belum panas minyaknya. Jadi kita nunggu panas dulu ya, guys. Masukin deh. Ini panas minyaknya, masukin semuanya deh. Atau langsung aja, tapi jangan cabai, ntar gak enak lagi. Terlalu kering, apa kali ya, terlalu kering ya? Lebih enak ini nih, Fel, kali Fel. Tapi kita cobainya ikutan tuh. Itu masih ada di situ. Berapa lah, biarin. Dia mau berteman dengan si cabe, bawang kopinya yang gak mau bawa. Saya aduk. Diaduk-aduk. Ini udah, Dek. Iya, ya beginilah masak di kompor listrik. Ya, ditumis dulu ya guys, bawang putihnya sampai dia agak kuning layu gimana begitu. Pak, ya, habis itu udah kuning kita masukkan cabai. Kita tunggu, sambil nunggu kita masukkan udang. Oh, masukkan, oh, kamu yang ngonceng-ngonceng aja ya, Dek. Udangnya dipotong dua biar itu biar banyak. Boleh ya, kalau nggak mau pakai udang juga boleh ya guys. Itu oranye berarti udah mau berubah warna, sudah mulai mau matang dia. Wanginya mantep. Ikut kok dinyalain yang nyala kecil. Gue tadi nyala. Mati itu tadi. Nyala. Tapi lama-lama kok dia nyes-nyesnya itu sedikit. Ya, sudah mulai rata. Ada yang belum. Oh, tadi kelamaan ini nih bawang putihnya nih, jadi keburu ini. Tapi sih enak sih, jadi nggak bawa bawang putih mentah. Ya mau coba silakan di rumah saat estek di rumah aja. Yuk kita masukkan apa tadi namanya? Pasta. Asna.
Pasta. Ya, pastanya boleh nggak dimasukin semuanya, nggak apa-apa ya. Cuma ini nafsu banget sih. Semuanya tumpukin. Belum diginin dong. Cabenya sesuai selera aja, Mo. Tau nggak kalau kayak itu kayak apa? Ayo, kayak konde. Oh iya. Konde. Maaf ya, mohon maaf. Coba. Penuh banget. Semuanya nggak ada, Dek? Semuanya lah. Semuanya lah ya. Iya, namanya pasta di sini pada suka. Kita pakai ini aja. Iya deh, ntar deh ya. Udah lah, pokoknya gurunya tahu ya, Felis masak. Cuma buat ngoseng-ngoseng bumbu juga gak masalah ya. Oke, Miss Yanti dan Pak Rudy. Nanti ya, kalau misalnya sudah PSBB-nya sudah lewat, kita bawa deh buat Miss Yanti dan Pak Rudy berserta teman sejawat. Sejagat. Jawat deh, jagat. Ya sama-sama guru maksudnya. Ini enak banget loh. Ini zaman dulu mama sering kayak gini. Beuh. Cuma kayaknya ini cabenya kurang banyak nih, kurang pedes. Karena mikir si bungsu. Wah. Mantap. Iya, gua garamnya nak. Taburin nak. Semuanya. Taburin nak garamnya nak. Jangan loh. Sini nih. Bisa kacau lu mantap. Asinin aja enggak apa-apa. Jangan dong. Iya, enak. Pakai kecap nanti. Bukan aglio olio dong. Kalau pakai kecap. Tuh papanya aja udah itu tuh udah minta-minta. Kemana? Mati. Mati. Ya latar. Maaf pemirsa ya, nggak sengaja. Tuh maklum deh. Mau apa yang makan itu? Tuh Felisnya udah nggak sabar ya Felis. Susah guys bener. Ya, nah, memang nggak merah, nak. Emang begitu warnanya. Oh, ya kan beda. Enggak, memang enggak. Pasti semua itu ada jenisnya. Enggak dikasih bumbunya. Udah, ini bumbunya ini bawang putih doang. Aglio olio begitu. Enggak pakai yang merah-merah itu. No. Kalau yang kayak apa ya? Sausnya. Fettuccine. Oh, itu mah. Itu namanya. Apa, Dek? Yang kemarin kamu minta tadi. Maskur. Carbonara. Oh, itu. Oh, iya itu. Fettuccine. Iya, yeah, carbonara gitu. Kok ada jagung? Jagung. Kok ada adung udangnya? Tadi dia mau coba. Aduh guys, bener perjuangan ini. No. Ya, ngaduknya agak susah karena banyak. Sekarang ini pada doyan kalau pasta. Ya mil lah ya kalau Indonesianya. Wah, asapnya bor. Ya, ini kalau pakai minyak olive oil aman ya guys. Lebih enak dia. Ya. Sudah ya, sudah cukup. Sudah deh. Dan kita santap. Santapnya pakai apa nih? Makan di sini aja kali ya, Dek. Yuk, kita plating. Plating. Sat. Taruh deh. Jadi sekarang kita masukin oregano-nya. Secukupnya aja. Sesukanya ya, guys. Aduknya mah. Iya. Itu rasa apa? Aduh, berat banget. Ya. Rasa Italia. Berat banget. Bisa enggak mama aja deh? Ya tuh, asik kan liatnya. Iya nih bagus. Kayak rumput laut. Coba dari sini deh. Nah, cukupnya aja sesukanya. Gak pakai juga gak masalah ya guys. Ada yang pakai daun basil, ada yang pakai petersili atau apa? Aduh, parsley. Sesukanya. Beginilah aglio olio versi Mami's Vlog ya guys, boleh dicoba saat oh ya kita mau puasa nanti ya, berapa hari lagi nih kayaknya nih ya, ya mau puasa buat buka atau buat sahur juga mantap. Ya, selamat menyambut bulan Ramadan ya guys ya, bagi yang menjalankan. Ya. Ting, jadi deh. Spaghetti aglio olio versi Mama dan Civel. Untuk tugas prakarya Civel di SMP Citra Kasih. Citra Kasih Cimone Permai Tangerang. Gurunya Miss Shanti.
Dan kepala sekolah dari SMP Citra Kasih adalah Pak Rudi Pahpahan. Yuk, yang mau gabung di SMP Citra Kasih. Bukan promo ya, cuma iklan. Yaudah guys, buat yang mau menjalankan ibadah puasa, sebentar lagi kita mau menjelang ibadah puasa, selamat menjalankan. Dan ini buat menu sahur dan buka puasa Maknyus. Ikutin terus Mami's Vlog. Jangan lupa subscribe dan like, share, comment. Goodbye. Bye. Bye.